Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Syafi Nafi Lembaga 1MDB ikut Najib macam biri-biri ke rumah sembelih. Peguam Utama Najib Razak Muhammad Syafi Abdullah menafikan dakwaan saksi pendakwaan Jasmine Lu Aiswan bahawa Lembaga Pengarah 1MDB menjadi pak turut kepada Najib seperti kambing biri-biri ke rumah penyembelihan. Bagaimanapun, bekas peguam 1MDB Lu berkata dia hanya mengulangi Lembaga Syarikat Pelaburan Negara itu dipengaruhi oleh Artikel 117 Memorandum dan Tata Urusan Persatuan MNA untuk menuruti Najib sebagai Perdana Menteri dan pemegang saham insan daripada Menteri Kewangan diperbadankan MOF. MOF memiliki sepenuhnya 1MDB ketika Najib menjadi Menteri Kewangan dan pengerusi Lembaga Penasihat Dana itu. Syafi menyoal Lu semasa perbicaraan rasuah 1MDB bernilai RM 2.27 bilion hari ini terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Artikel 117 menyatakan bahawa Perdana Menteri mempunyai kata putus kepada pindaan MNA atau pelantikan dan pemecatan pengarah dan pengurusan tertinggi 1MDB dan juga menyatakan bahawa sebarang keputusan pelaburan, kewangan dan penstrukturan yang melibatkan kepentingan syarikat yang berkait rapat dengan mana-mana negara, kepentingan keselamatan dan dasar kerajaan mesti mendapat kelulusan bertulis daripada Perdana Menteri. Semasa perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence sekira petang ini, Syafi sedang menyoal balas Lu berhubung keterangannya sama ada Lembaga Pengarah atau Najib yang bertanggungjawab atas keputusan 1MDB untuk melabur berbilion ringgit dalam urus niaga yang akhirnya tidak ke mana dan wang itu pula lesap. Syafi, di manakah perkara yang tidak konsisten yang menjadikan Perdana Menteri Najib seakan monster dan membuatkan dirinya memutuskan segala-gala dan lembaga seperti biri-biri yang menjadi pak turut dibawa ke rumah penyembelihan, di mana ia mengatakan begitu. Lu, walaupun ia tidak merujuk secara khusus dalam perkara 117, pada dasarnya individu itu